Ramar Jianan. Sekarang kita menuju ke sana yuk. Cus Miraman. Nah, sekarang kita sudah sampai di Jianan Ji Incan. Kita mau ke suatu tempat yaitu Miramar. Apa sih Miramar itu? Nah, itu dia yang namanya Miramar alias Termolem, guys. Let's go, kita ke sana yuk. Let's go, sekarang kita menuju ke Miramar. Nah, sekarang kita sudah sampai di depan Ji Incannya. Mau lihat enggak Miramarnya? Nah, sudah dekat dengan Miramar. Nah, itu dia. Ini sebenarnya Miramarnya ini kayak kereta gantung yang bulat, tapi ini gede sekali ya guys ya, lingkarannya itu besar sekali. Karena ini dari jauh ya terlihat kecil, tapi sebenarnya besar sekali. Ya oke, kita kesana. Nah, di depan itu adalah Jianan Ji Incan ya guys ya. Setelah kita keluar dari Jianan Ji Incan, terus kita tinggal jalan ke depannya karena Miramarnya itu sudah terlihat jelas dari Jianan Ji Incan-nya itu. Nah, itu nah. Dan malam hari ini lebih indah lagi karena di sepanjang jalan di sana itu ada banyak lampu-lampu gantung. Malam minggu di depan Miramar suasananya ramai. Kita naik yuk. Nah, ini adalah sepanjang jalan yang ada di depan Miramar. Di sepanjang jalan sampai jauh di depan sana, semuanya dihiasi oleh lampu-lampu. Dan itu Miramarnya. Dari samping terlihat Miramar itu berjalan pelan-pelan berputar. Nah,
kalian bisa lihat kan Miramarnya di belakangku. Miramar. Malam itu rame, pada ngomong anak ya guys ya. Dan di samping gedung Miramar ini banyak sekali tempat duduk untuk kita bisa duduk dulu santai di sini. Dengan pemandangan-pemandangan yang indah. Sekarang kita akan naik ke sana. Nah, sekarang kita sudah berada di bawah Miramarnya. Besar sekali. Ini sangat gede ya guys. Tapi aku nggak pengen naik. Ini kayaknya lama kalau mau naik. Soalnya muternya itu pelan.妹妹加油，妹妹，加油加油，跳高！ Puternya pelan banget itu, Miramarnya. Mungkin naiknya hanya satu putaran saja ya. Apalagi Miramarnya kan besar. Dari Jianan, Miramar.
ketemu, nggak sengaja temen Facebook. Rumahmu sini ya? Sini? Ketemu sama Darabi. Nggak sengaja guys. Kita ketemu lagi, nggak apa-apa. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku, Dok Gedok. Nah, pada kesempatan kali ini, Dok Gedok ketemu lagi sama teman Facebook, nggak sengaja. Ternyata rumahnya di sini, di belakang Miramar. Darabi, ternyata orangnya cantik. Pas aku siaran langsung, dia ngelihat. Jadi, kalau aku siaran langsung sebenarnya banyak. Kadang ketemu teman atau tetangga nggak sengaja. Dan ini di Miramar. Kamu tiap hari ngeliat Miramar dong? Tiap hari. Iya, soalnya tempatnya cuma di situ, guys. Ternyata dia kerjanya di belakang Miramar. Jadi kalau mau kesini lagi, aku jalan-jalan sama si di situ aku. Oh, kita bisa lihat aja tapi. Sudah berapa lama? Hampir 3 tahun. Ah, hampir pulang dong. Pulang bareng aku. Aku mau pulang juga. Aku bulan 12 ini. Aku tambah tuh. Ah, udah. Dia 3 tahun tapi mau nambah, guys. Tapi kalau aku sudah mau pulang, sudah tua. Jadi harus pulang. Aku kemarin habis cuti kok. Aku juga cuti, 6 tahun yang lalu. Berapa tahun ya sih? 9. 9 tahun. Iya, Darabi. Itu Miramarnya, guys. Tuh, beneran kan gak bohong ini. Dia kerjanya di belakang Miramar. Enggak pengen. Muternya pelan sih, jadinya aku malas mau naik. Tapi kayaknya ada dua macam deh, yang satunya agak cepat. Maksudnya tapi gantian yang lambat sama yang cepat. Mainannya itu cuma ini aja. Iya, di situ dalamnya ada itu. Naik sama kamu sendirian, naik mah gak enak ya guys. Udah ya masa mau naik Miramar sendirian, ntar gantengannya di depannya berdua, akunya cuma sendiri gigit jari kayak waktu di itu di Silin. Untung itu gondolanya, petugasnya baik. Aku dikasih gondola satu, itu satu orang. Jadi aku sendirian. Seharusnya 4 orang, aku sendirian. Iya, petugasnya cowok, baik hati. Kapan-kapan libur bareng? Aku jarang libur. Aku bulan 11 ini, aku libur. Tapi bulan 12, lah, walaupun gak libur. Bulan 12, aku libur. Bisa stop, terus rehat. Sabtu minggu aku gak lembur. Bulan 12, mau bener-bener rehat, mempersiapkan mau pulang kampung. Itu kerjanya gimana?